Kira mana nanti gegel. Ah, ya. Nanti gegel emang. Gila amat gegel. Di dahar mana aja. Angin apa? Angin ayaan tuh tadi Upi. Angin ayaan. Bukan. Kenapa? Bukan. So, okay guys, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Nurman Cahaya. Di video kita kali ini kita mentang lagi bro di sore hari yang sangat indah dan cerah seperti ini ya. Tuh nyapuin ya, karena tidak ada sirkulasi udara. Nah di sini kita kedatangan tamu, ini tamu podcast kita ya. Di sini ada agent Upi ya. Agent Upi ini. Agent Upi bro. Jadi namanya siapa? Upi. Upi, Upi doang. Nah, jadi Upi ini adalah salah satu bocil bocokok di kampungnya Mamang Hilman ya. Sebelum videonya dilanjut, gue mau ngasih tahu sama kalian kalau video ini disponsori oleh 1xBet. 1xBet ini adalah perusahaan bookmaker terbesar yang bekerja sama dengan klub sepak bola Barcelona. Dan 1xBet ini banyak kelebihannya dari bookmaker lain guys, di mana pembayaran yang besar dan pencairan dananya begitu cepat. Dan kerennya lagi di 1xBet ini, kalian tidak hanya memainkan di dunia olahraga, tapi juga kalian bisa memainkan di dunia e-sport guys. Dan ada beberapa game seru juga guys. Buat kalian yang ingin mencoba 1xBet, kalian harus daftar atau register dulu ya guys. Dan kalian bisa menggunakan kode promo gue guys, NOER. Dengan begitu kalian bisa mendapatkan bonus $100 guys. Ush, mantep kan. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kalian cek pin komentar di bawah karena sudah ada link dan kode promonya. Jadi langsung aja gaskeun. Ya, jadi katanya dia pengen masuk YouTube. Pengen masuk YouTube, pengen nyobain layangan NC katanya. Ya udah, tapi bikin video, mau enggak? Mau dong. Oke. Okay. Coba Pi. Kita mentang Pi. Si Upi nih, si Upi diajar nggak pasif ya, karena kalau Api dan Babang kemarin di dia tuh badinya si mana tuh nyeret-nyeret gitu. Sini. Di sini dulu atuh Upi ya. Jadi sekarang Aing punya jagoan baru ya. Sekarang kalau Mbak Raffi dan Babang kemarin dia sibuk sekolah ya bro ya. Jadi sibuk itu sekolah bro. Berapa? Kelas 2 SD. SD apa? SMP. SMA. S2 kuliah. Ya ada aja lagi. Mulai keluar ya, keluar aja. Nah, jadi Upi ini kemarin sempat ikut turnamen juga sama si Boal ya di channelnya Mamang Hilman ya. Kalah menang kemarin. Kenapa kalah tuh? Karena mesti dididik ya sama NC. Ntar kita bakal jadikan Upi ini sebagai fighter untuk melawan bocilnya Hilman nih. Anjay. Kan mana ke buka fight di Diheula. Hei Upi, jangan nangis. Jangan muntah. Ntar mau enggak melawan jagoan Mamang Hilman? Si Boal. Karena kalau gue nuruninnya kayak Raffi dan Babang itu kegedean anaknya, jadi nggak sebanding ya. Iya nggak sebanding. Nah kalau ini sebanding nih. Sebanding. Nah sebanding. Ntar kita bakal aduin Boal dan Upi. Upi. Mantap. Kita tes dulu ya Pi ya, hari ini kita mentang dulu ya Pi. Oke nggak? Eh, jangan lemas gitu atuh Pi. Pi udah makan belum? Encan. Sinuran cahaya aku mah deh. Pi jangan nangis gitu tuh Pi ya. Ya tahu Pi belum makan, tahu. Ntar makan. Ntar kita beli makan. Oke, digaskeun. Oke. Tapi, Pi mau pakai gelasan apa, Pi? Gelasan molor apa gelasan matot, Pi? Matot. Nih, ini ada gelasan matot, ini gelasan molor. Molor. Pi sukanya yang mana? Geus layangan mah loba urang tinggalikeun. Jiwa-jiwa bocokok. Iya, mau yang mana? Pakainya. Pikir heula, pikir. Golongan mana? Ras. Bodas. Bodas jenis. Molor. Wah, nu halus semuanya. Barongsai. Ini kayak ngeledek ya. Oke, udah. Berarti dia nih galang halus, guys. Sekarang nyuri aku. Anak batur. Oke, jadi Upi pengen pakai gelasan molor ya. Jadi Upi bakal disetting sama gua untuk menjadi fighter sehat abis. Iya enggak? Oke ya Pi ya. Ah, cepat hula tuh. Boleh bawa balik. Lu dibawa balik. Lu bawa balik tuh Pi. Ini golongan yang bagus kalian. Ya mah. Itu jiji golongan. Eh, aja golongan. Mana tuh tadi? Ini aja nih nih. Kayak golongan. Upi mau dibawa pulang. Jangan dibawa pulang atuh. Jangan dijual, Pi. Ini mana tuh ujungnya? Ini mana tuh ujungnya? Hilang ujungnya, Eh tahu di talian.
tarik kan tuh. Bisa tuh. Butuh bantuan enceng gak? Bisa. Upi bisain guys sih. Upi, dia tuh lahun ke atas. Lagi lahun wak, lahun wak. Didi atau Didi? Oh iya, tak. Kade untuknya coplok. Bisa tuh, etak gigi ya caranya ya? Etak bisain, oh iya ramah amat. Nah, gigi. Gue aing ngali. Nah, kena jigong si Upi ya. Nah, aku tuh enceng ah, iya. Yaudah, diulang ya. Nah, tapi Upi ya, aduh aing. Si Upi juga nonton bahagia banget. Ejen Upi, Ejen Upi. Gue sholat digegel nggus. Beng, beri gegel, tak ciri khasnya. Oh, ciri khas mana digegel? Anjak. Udah digegel emang ge. Gila amat sih juga. Di dahar mana aja. Ucun lagi orang aja. Dimakan si Upi mah. Bisa gak, Bi? Ayo, dia pas gigit, pas gigit. Benangnya nyelap guys ke pinggir. Satu. Kugulung, kugulung. Aduh, kurangnya mana ya? Kumaha coba sabungin kita. Coba tah. Berarti pegat doi, itu bener mana ya? Bener bener. Kenapa? Ada yang ada. Golongan, lampang. Nih, jagoan Omang Hilman, nebak kita aduin sama Ejen Upi. Ah, nanti ngadu sama si Upi. Oke, siap. Siap. Al, lah pola pola gua tuh. Jagoan orang ya ini. Jagoan orang. Layangannya udah saruannya. A few moments later. Lepas deh ya tuh kasih. Coba aku mah. Wah. Bisa. Eh, enggak tahu kalian kayak cuma setengah jam. Pagri manten. Tapi semangat tuh Pi. Semangat. Semangat. Nah, gitu atuh. Ngomong tuh Upi berapa tahun Upi? Karek 8. Karek 8. Kalau Upi teh Sundanis pisan, guys. Jadi dia teh Sundanis. Jadi mau ngadunya ngadu panjang apa ngadu pendek, Pi? Pendek aja. Tapi golonginnya panjang gitu. Enggak sih, Pi. Enggak sakit tuh, aku mati. Bisa. Widih. Langsung ya. Slebeu. Slebeu. Oke. Layangan yang mana Pi? Oke buat Upi nih, nah, buat trial. Yang mana pilih gue? Ini Pi. Udah bawa balik weh. Ini bawa balik. Ini. Tah. Tah bawa balik. Nyinyir gitu sih. Si Upi ini teh malu-malu masih karena malu-malu. Suaranya tuh lucu. Oke, kita tarik ngapain ya si Upi lama soalnya. Kesel, kesel. Pagi manten. Itu Pi. Kita bersama Upi di sini. Ini diapungin dah. Biar cepet. Maksudnya, Upi pegang ininya. Orang diapung aja, Bu. Bisa tuh, ngerti tuh si Upi teh. Upi ngerti gak sih? Upi ngartos. Upi teh ngartos. Ayo. Eh, bu, kenursa iya gerak. Aduh. Bisa gak Upi? Tadi kamu nonton Upi? Nggak usah. Nyalakin. Jadi dia apungin lah deh. Ripuh atau dak mana jeung betonan ge, tinggian beton. Jadi enggak nyampe di kedit teh pas ngalungin teh botak deui di dieu. Ulah dicaruakeun ah. Bos pinutuk Pi. Geus nutuk Pi. Pi nutuk Pi, Pi. Tegangnya jadi nanya. Ayo deh orang ngicing dah. Ayo deh. Cumi jadi tegang ya. Cumi tegang aja. Cumi. Cumi ayo Cumi. Ayo Cumi. Ke kanan nih, Pi. Ah. Tapi. Lagi. Oke, Pi. Lagi kanan nih. Awan nutung. Cumi. Upi nutung Pi layangan. Aduh, liur si Upi mah. Ah, naik deui. Ah. Upi, Upi. Santai. Bantu dirinya atuh. Sesok ke hoi. Epek. Ah. Ih salah. Ah, kanan keun. Tuh kemela. Ngomong hoi tuh, Bang. Epek. Epek trek. Ah. Tarik. Bombo jangan didengerin. Santai aja tarik gue. Dipegang. Aduh, kali kamu iya, kubuma, iya, kamu yang tak iya, tradisi udah, Fe Upi juga tenang jadi deg-degan, si Upi, iya, Teh kelon, kelon, kelon
bocil aja tegang. Jadi tegang. Ini udah narik udah bagus, ulur jadi weh. Jangan didengarkan, Bi. Jangan didengarkan. Gaya sih. Gimana tuh Ele? Oh, berarti kalau dia kalah aja gaya, dan apalagi menang, apalagi menang, dia bisa loncat ke bawah ya. Lagi. Apa nanti? Ayo kita coba lagi, guys. Panjang tuh. Oh, ini bilasannya panjang aja, Bi. Nah, dijeng luarnya si Upi teh. Aduh, aing gua. Swing yang mana? Swing pantis itu lah ya. Ayo, Pi, santai. Tot harua si Umi nih. Gak ada powernya, bro. Wait, deh. Asik. Elek gua asbes sih. Oi. Elek gua asbes. Pasti. Tuh lainnya tuh. Elek gua asbes. Ngait lah yang aneh tuh lainnya tuh. Ngait lah yang aneh Upi. Upi. Enggak dikubah sih. Dicokot. Enggak suka kan. Nih guys, namanya anak kecil aja sih enggak ada tarikan. Tadinya buat otot-otot aja bisa tambah. Ada emosi ge ada gua nah. Angin uan. Si boas itu sama aja. Mane yang buat otot. Angin ayaan tadi Upi. Angin ayaan. Kagak kenal. Bagus. Pasti. Wes. Nggak setelah data tadi dia emang nggak dicokot. Dicokot lah ya kan? Hah? Cokot? Nggak boleh tuh. Cokot usaha. Nggak tuh. Nggak tuh asbes. Yur mah hai. Ini kok mau bocil berdua diadukan, dia ngadunya 2 jam pasti. Lila ima aing. Seru ya tanggung bukan nama. Langsung. Oke, Bi. Bagaimana mentang hari ini? Kalah mulu. Iya, Upinya aku masih. Kita harus cobain mentang di rada di lapangan ya. Ya mentang di lapangan sono mungkin ya kita bakal aduin sama si Boal jagoannya Mamang Hilman ya. Kita perkenalan dulu aja, Bro, kepada netizen ya. Nanti Upin bakal jago. Di si Upi ini kita lagi ajarin dulu ya teknik dasarnya dulu ya, guys ya. Karena mungkin tadi anginnya enggak ada, musuhnya juga sesama bocil jadi main botot-ototan. Anginnya juga udah mulai enggak ada, guys, sudah mau maghrib juga. Ya udah mungkin sekian aja guys videonya. So, thank you for watching this video. Don't forget to recommend dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Pi, subscribe heula. Subrek. Subrek, ngarcengir, ceng. Subrek. 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 Pakai Kak. Subrek. 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 Di sini. Subrek. Subrek heula atuh. Subrek heula atuh. Anja. Enggak tahu. Agent Upi ya. Agent Upi ya gitu tuh. Agent Upi. Asik. Ya udah guys, nantikan video selanjutnya. Bye bye.